Selamat siang, selamat bergabung di acara peluncuran buku studi membangun penyelenggaraan pendanaan pendidikan yang berkelanjutan dan mandiri. Buku studi kebijakan ini disusun oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, dan kedua lembaga ini adalah beranggotakan ilmuwan-ilmuwan ternama di Indonesia, dan dalam buku studi ini mencoba memberikan input terhadap arah kebijakan penyelenggaraan pendanaan penelitian di Indonesia. Acara ini disiarkan secara live lewat YouTube channel The Conversation Indonesia, dan acara ini terselenggara berkat kerjasama IP, ALMI, dan The Conversation Indonesia. Saya sendiri Prodita Sabarini, Executive Editor dari The Conversation Indonesia, dan akan menjadi moderator acara diskusi hari ini. Di diskusi hari ini kita ada Profesor Bambang Brojonegoro, Menteri Ristek dan Kepala BRIN Indonesia, yang akan juga membagi sambutan beliau terhadap arah kebijakan pemerintah terhadap pendanaan penelitian. Nah, untuk langsung saja, saya akan mengundang Profesor Satrio Bambang Brojo, maaf, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro, Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, untuk membuka acara. Silakan Prof. Satrio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya atas nama IP menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terbitnya buku studi kebijakan mengenai membangun penyelenggaraan pendanaan penelitian di Indonesia yang berkelanjutan dan mandiri. Buku tersebut disusun dalam waktu yang cukup lama dan melalui proses yang cukup panjang dengan berbagai diskusi yang telah ditempuh untuk mendapatkan satu pemahaman yang sama, pemikiran yang sama, bagaimana supaya penelitian di Indonesia itu bisa berkelanjutan dan mandiri. Kami sampaikan juga terima kasih kepada The Conversation yang telah menyelenggarakan acara peluncuran pada hari ini, di mana kita akan mendapatkan nanti masukan-masukan pemikiran dari stakeholder terhadap bagaimana penelitian Indonesia itu akan dikembangkan secara berlanjut dan secara mandiri. Terima kasih juga kepada para pembahas yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Ada dua ilmuwan muda kita yang memang sangat prominent dan sangat kritis serta tajam dalam menelaah, dalam membahas suatu isu. Dan ini baik untuk kita nanti simak bersama. Terima kasih juga yang tidak kalah penting sampaikan kepada Bapak Menteri Stek yang telah berkenan hadir pada pertemuan video conference ini. Dan nanti kami harapkan adanya suatu pemikiran, masukan, atau saran-saran terhadap bagaimana kita nanti ke depan membuat penelitian yang mempunyai dampak dan yang sifatnya itu berlanjut serta mempunyai tingkat kemandirian yang tinggi. Untuk itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka acara peluncuran buku siang hari ini saya nyatakan dibuka, dan mari kita ikuti bersama.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Satrio atas pembukaannya. Semoga acara ini berguna ya untuk bagi bangsa kita untuk membahas mengenai penyelenggaraan pendanaan penelitian ke depan. Sekarang saya akan mengundang Profesor Bambang Brojonegoro untuk memberikan sambutan beliau. Silakan Prof. Bambang. Terima kasih Ibu Prodita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Prof. Satrio selaku Presiden dari IP, kemudian Mas Berry sebagai Sekjen dari AMI, serta Bapak Ibu para peserta video conference launching kajian mengenai pendanaan penelitian pada siang hari ini. Pertama tentunya saya apresiasi atas kerja keras tim dalam membuat atau menyelesaikan mengenai pendanaan penelitian yang berkelanjutan atau yang sustainable untuk Indonesia. Yang saya tahu adalah topik yang barangkali sebenarnya sangat penting, tapi sering dilupakan karena kebanyakan pihak menganggap bahwa pendanaan riset itu given ada di anggaran. Padahal kalau kita lihat, terutama pada negara-negara yang sudah maju, maju tidak hanya maju ekonominya, tapi maju ekonominya karena kemajuan iptek dan inovasinya, terlihat bahwa kemampuan pendanaan di dalam penelitian ini tidak hanya bergantung kepada seberapa besar yang dialokasikan negara, tetapi juga pada kemampuan untuk melakukan hilirisasi hasil riset dan bisa mengajak pihak swasta terutama atau pihak industri untuk kemudian bersama-sama melakukan kegiatan R&D dan juga memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi itu sendiri. Nah, tentunya ada beberapa strategi yang perlu kita pikirkan dalam pengembangan iptek dan inovasi atau riset dan inovasi di Indonesia ke depannya. Yang pertama adalah kepada apa yang menjadi prioritas. Kalau kita melihat apa yang menjadi prioritas saat ini, terutama di Indonesia, dari sisi ekonomi yang saya lihat, maka yang selalu mengganggu perekonomian Indonesia dalam konteks stabilitas itu adalah selalu dimulai dari yang namanya defisit transaksi berjalan. Dan bicara defisit transaksi berjalan, mau tidak mau kita melihat kepada apa yang membuat transaksi berjalan itu defisit. Dan yang pertama muncul itu selalu adalah pada balance atau neraca perdagangan, ekspor dan impor yang ternyata menunjukkan bahwa impor untuk negara seperti Indonesia itu masih tergolong besar, sehingga kalaupun ada surplus dari ekspor, surplusnya tidak memadai, ya, tidak memadai ketika misalkan Indonesia dihadapkan pada kondisi seperti saat ini, di mana terjadi capital outflow yang cukup besar dari Indonesia sebagai akibat dari COVID-19. Nah, karena kita tidak punya kekuatan di dalam menjaga surplus neraca perdagangan, maka yang menjadi perhatian kita adalah kenapa kita masih tergantung impor dalam jumlah besar. Dan kebetulan karena sekarang kita sedang menangani COVID-19, kelihatan sekali bahwa impor yang terkait baik alat kesehatan maupun bahan baku obat itu ternyata luar biasa besar dan bahkan boleh dikatakan kita sangat bergantung kepada impor dua hal tersebut. Dan ini adalah contoh sederhana betapa bukan hanya kemampuan produksi, tapi bagaimana kemampuan riset dan inovasi kita belum bisa menjawab kebutuhan untuk bisa melakukan upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor tersebut. Sehingga
kegiatan riset dan inovasi di Indonesia seyogianya diarahkan untuk beberapa hal yang langsung memberikan dampak kepada kehidupan perekonomian Indonesia. Yang pertama tentunya kita harus mendorong kegiatan riset dan inovasi yang langsung berdampak kepada masyarakat. Kalau di masa lalu ini disebut sebagai teknologi tepat guna. Tapi mungkin pada kondisi hari ini saya melihatnya tidak sekedar teknologi tepat guna, tapi sudah menjurus menjadi inovasi yang tepat guna. Kemudian yang kedua itu adalah penciptaan nilai tambah. Apalagi Indonesia bagaimanapun kita harus benar-benar bisa memanfaatkan kekayaan yang ada di Indonesia. Kekayaan yang sudah pasti ada di Indonesia adalah kekayaan sumber daya alam dan kekayaan pada biodiversity kita. Dengan kekayaan tersebut, maka yang harus dilakukan dari segi riset dan inovasi adalah bagaimana kita menciptakan nilai tambah yang setinggi mungkin. Jadi bukan hanya sekedar nilai tambah, tapi nilai tambah yang setinggi mungkin. Kalau kita ingin menciptakan nilai tambah yang setinggi mungkin, berarti tingkat komplikasi, tingkat kerumitan dari produk yang dihasilkan juga harus tinggi. Nah, tingkat kerumitan yang tinggi hanya bisa muncul kalau itu berasal dari riset dan inovasi yang benar-benar dilakukan secara sungguh-sungguh, yang memang tujuannya untuk penguatan daya saing. Ya, jadi, ini hal penting yang menurut saya kadang-kadang kita lupakan dan kita terlena dengan kekayaan sumber daya alam yang memang cukup luar biasa itu. Yang ketiga, ini yang langsung terkait dengan isu transaksi berjalan, yaitu substitusi impor, ya, dan peningkatan local content. Nah, bagaimanapun, mau tidak mau, suka tidak suka, substitusi impor itu sudah menjadi kebijakan sebenarnya bagi Indonesia di masa lalu. Tetapi kalau saya perhatikan, kebijakan substitusi impor di masa lalu itu lebih kepada mensubstitusi produksi di luar negeri dengan produksi di dalam negeri. Jadi intinya cuma sekedar memindahkan, katakan, lokasi pabriknya. Cuma sekedar memindahkan lokasi mesinnya dari luar ke dalam Indonesia. Nah, dalam perkembangan modern ini, dalam konteks daya saing yang makin ketat, ya, persaingan makin ketat antar negara, maka definisi substitusi impor hari ini adalah mensubstitusi produk impor dengan inovasi lokal. Jadi bukan hanya sekedar tadi memindahkan pabrik atau memindahkan atau sekedar membeli teknologi, tapi kita harus mulai bisa menciptakan inovasi lokal yang bisa menggantikan produk impor tersebut. Dan dengan tiga tujuan tersebut, maka tentunya kegiatan riset dan inovasi di Indonesia pasti membutuhkan dukungan pendanaan yang serius. Dan kita cukup prihatin bahwa persentase dari dana riset ya secara keseluruhan terhadap PDB kita masih rendah. Ya, berapapun hitungannya itu semua masih rendah. Masih kalau katakan menggunakan 0,25% dari PDB, dengan catatan PDB kita let's say sekitar 16 ribu triliun katakan, maka 0,25% berarti hanya 40 triliun ya per tahun dana untuk riset. Dan itu 80% berasal dari anggaran pemerintah. Nah, disitulah kita melihat bahwa pentingnya kita mendalami sumber pendanaan penelitian di Indonesia adalah nomor satu karena rasio terhadap PDB yang masih kecil tadi, berarti dari pemerintah juga relatif masih kecil. Tapi yang kedua yang lebih kritikal, bagaimana mendorong peran swasta. Karena mendorong peran swasta itu tentunya juga penting untuk kita bisa melakukan hilirisasi dari hasil riset dan melakukan inovasi dan kemudian produksi secara massal. Nah, untuk bisa mengejar, memang diperlukan berbagai upaya. Ya. Upaya pertama tentunya bagaimana caranya meningkatkan anggaran penelitian di dalam APBN sendiri yang berasal langsung dari alokasi antar kementerian. Nah, kalau melihat yang ini, memang perjalanannya tidak mudah. Ya. Tidak mudah dalam pengertian, ya apalagi dalam kondisi COVID sekarang, bagaimana ketika negara ini istilahnya kesusahan dalam sumber pendanaan, maka langkah pertama yang bisa dilakukan adalah pemotongan anggaran. Ya. Dan dalam pemotongan anggaran, ya untuk Ristek misalkan, untuk kementerian yang saya pimpin, dari aslinya 2,7T itu 1,5-nya pun sudah merupakan
penelitian perguruan tinggi yang tidak bisa diganggu gugat, ya, karena itu bagian dari BUPTN. Nah, dari total 2,7, tahapan pertama kita dipotong 300 menjadi 2,4, kemudian rupanya ada pemotongan jilid kedua sehingga akhirnya total anggaran yang kita pegang cuma 1,8T, ya, dan itu masih ada 1,1T BUPTN, ya, sehingga dengan terpaksa memang tahun ini kita terpaksa meniadakan begitu banyak program yang sebelum-sebelumnya ada, ya, karena memang tidak ada sumbernya lagi. Dan bahkan untuk melakukan kegiatan COVID-19, di mana kami membentuk konsorsium riset yang beranggotakan perguruan tinggi, lembaga penelitian, BUMN, dan swasta, akhirnya kita berupaya dan akhirnya berhasil mendapatkan sumber anggaran yang lumayan dari LPDP, ya. Jadi artinya kepastian alokasi anggaran riset sendiri itu memang belum bisa dipegang, masih fragile. Apalagi masih cukup banyak anggaran riset yang menyebar di berbagai kementerian. Dan saya lihat, ya, ini penting juga untuk diperhatikan para pelaku dan pemerhati bidang riset di Indonesia. Tampaknya upaya untuk mencoba menyatukan dana litbang, dana penelitian dari berbagai kementerian, itu juga tidak akan mudah. Karena kementerian-kementerian itu, terutama yang besar-besar, itu sudah sangat biasa, sudah sangat nyaman dengan anggaran yang mereka pegang, termasuk anggaran litbang. Sehingga, ya, perjuangan ke sana, meskipun tentunya harus diupayakan, tapi bisa saya katakan itu tidak akan mudah. Itu dari sisi anggaran pemerintah. Yang kedua, masih dari pemerintah adalah dana abadi. Ya. Dana abadi yang saya yakin akan dibahas cukup dalam buku ini. Di mana dana abadi itu memang sudah dimulai tahun lalu, ya, 990 miliar, dan tahun ini 5T. Nah, cuma ada beberapa isu terkait dana penelitian, dana abadi. Yang pertama adalah, ya, karena saya pernah jadi Menteri Keuangan, saya tahu persis bahwa yang namanya penyertaan seperti dana abadi itu baru akan dicairkan benar-benar pada hari terakhir dari tahun anggaran yang berjalan. Jadi yang tahun lalu misalkan 990M itu baru keluarnya 31 Desember 2019 malam. Ya, jadi practically hanya bisa dipakai tahun 2020. Dan yang dipakai kan pasti itunya, apa return-nya. Ya, return-nya saya perkirakan ya sekitar 60M lah. Ya, dari angka 990M, ya, dengan rate return yang ada pada waktu itu. Yang 5T yang tahun ini juga terus terang buat saya sendiri masih gelap, meskipun ada di Undang-Undang APBN, ada dua isu. Pertama, ya, pasti di cairkannya juga close lagi, itu pasti benar-benar pada hari terakhir anggaran malam. Tapi yang kedua, karena ini memang kondisi darurat COVID, ada kemungkinan, ya, seperti juga dana abadinya LPDP, ada kemungkinan pemotongan dana abadi. Pemotongan dana abadinya sendiri, jadi bukan pemotongan return-nya, tapi pemotongan dana abadinya. Sampai saat ini belum ada informasi apapun, tapi itu satu kemungkinan yang tidak boleh kita sepelekan atau kita ignore. Ya, jadi, dana abadi ini masih ada isu. Ditambah isu bahwa memang ini masih dikelola oleh LPDP, PLU di bawah Kementerian Keuangan. Meskipun kami punya rencana 2021 paling tidak, kalau memang sudah ada kepastian mengenai dana abadi tahunan dari pemerintah kepada penelitian, saya memang berniat untuk membuat pengelolaan dana abadi penelitian ini di dalam Ristek sendiri. Ya, jadi semacam BLU di bawah Ristek, ya, di mana dana abadi ini nanti rencana saya untuk dua hal, ya, pemakaiannya, ya, maksudnya return-nya dipakai untuk dua hal. Satu, untuk mendukung operasionalisasi dari DP, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia, sehingga akhirnya kita bisa punya independent granting agency untuk bidang research seperti NSF di Amerika misalkan, ya. Jadi sebagian besar dana abadi itu nanti dikelola DP untuk kegiatan riset yang berbasis proposal, ya.
baik yang seperti sekarang dilakukan dengan Newton atau dengan pihak lain, ya. Kemudian yang kedua juga untuk hilirisasi hasil riset. Jadi dari pengamatan kami, kalau kita ingin mendorong swasta masuk ke dalam hilirisasi hasil riset, maka sebelum swasta itu mau invest, pemerintahnya yang harus invest. Dan ketika pemerintah harus invest, ternyata kami cek BLU dimungkinkan untuk melakukan investasi untuk pengembangan, katakan, hilirisasi riset tertentu. Nah, kita harapkan kalau pemerintah sudah mau step in, invest, maka swastanya lebih berani untuk melakukan investasi. Kalau pemerintahnya tidak turun tangan dan membujuk-bujuk terus swasta, saya khawatir swasta tidak akan tertarik untuk masuk ke area yang bagi mereka juga high risk, ya, sangat tinggi resikonya. Nah, jadi itu kira-kira rencana saya dengan dana abadi penelitian. Tentunya pertama saya harus bersecure dulu bahwa memang pasti ada dana abadi itu setiap tahun, ya. Dan kedua, kita akan kelola nantinya keluar dari LPDP, ya, sehingga kita bisa mengelola lebih mudah dan lebih langsung kepada apa yang menjadi tujuan kita, ya. Dan terakhir tentunya dalam konteks menarik dana penelitian, kembali lagi tax incentive untuk private sector. PP-nya sudah ada tahun lalu mengenai super tax deduction sampai 300%. Rancangan peraturan Menteri Keuangannya pun sudah kami bikin. Namun sayangnya kebetulan proses di birokrasinya agak panjang, karena ternyata di luar dugaan kita, Kementerian Perindustrian itu ingin juga terlibat di dalam penentuan pemberian tax incentive. Dan itu kami kurang sepakat, karena yang diberikan insentif ini bukan sektor industrinya, tapi kegiatan R&D-nya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa segera terselesaikan, dan kebetulan ada COVID juga, sehingga ada delay, ya, untuk tax incentive di bidang R&D ini. Padahal tax incentive ini sangat dibutuhkan. Negara tetangga pesaing kita, Singapura, Malaysia, dan Thailand, sudah punya dan sudah mempraktekkan dalam waktu lama. Kita sudah terlambat, tapi better late than never. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisir, dan mudah-mudahan juga sektor swasta kita benar-benar mau terlibat, ya. Nah, terakhir lagi, satu lagi, mohon maaf, mengenai dana abadi penelitian kembali. Nantinya kalau kami bisa sudah kelola, rencananya kami tidak akan hanya bergantung kepada suntikan istilahnya dari pemerintah, berapapun jumlahnya per tahun, tapi kita akan coba melakukan pengelolaan dana abadi yang lebih fleksibel, artinya juga menampung kemungkinan dana abadi dari pihak ketiga, maksudnya pihak di luar pemerintah, dari swasta, filantropi, luar negeri, atau segala macam, dengan skema reksadana, misalkan, ya, kalau misalkan si investornya tidak bisa memberikan dana abadi dalam pengertian 100%. Ya. Saya yakin banyak skema yang bisa dilakukan, tinggal bekerja sama dengan investment manager. Mudah-mudahan ini juga bisa mempercepat nantinya penambahan dana abadi ini. Ya. Nantinya dikelola oleh manajemen, dan kemudian pemakaiannya satu untuk mendorong hilirisasi hasil riset, dan satu lagi untuk agar DP benar-benar bisa menjadi independent granting agency di Indonesia. Demikian Mbak Prodita, ya, pengantar yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi apresiasi kepada tim yang sudah menyelesaikan kajian ini, dan saya yakin sekali kajian ini akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk pengembangan pendanaan penelitian di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Bambang, terima kasih banyak atas mengantarnya tadi, Pak. Senang sekali mendengar tentang strategi dari Kemenristek BRIN, terutama tentang rencana strategi dana abadi tersebut mengenai adanya rencana untuk mendukung operasionalisasi sebuah granting agency yang independen melalui dana ilmu pengetahuan Indonesia, dan juga hilirisasi hasil riset menjadi pemerintah menjadi invest pertama kali sebelum untuk memberikan
test case bagi industri yang mungkin kemudian akan tertarik untuk kemudian mengembangkan riset tersebut. Tapi memang rupanya perjalanan permasalahannya masih panjang karena ada masalah, terutama karena ada masalah COVID saat ini, dan kita semua berharap dibukakan jalan ya untuk mengatasi masalah-masalah ini. Sekarang saya akan langsung mengundang Bapak Berry Juliandi dan Ibu Inaya Rahmani untuk mempresentasikan temuan hasil riset studi kebijakan tentang penyelenggaraan pendanaan penelitian di Indonesia. Silakan Pak Berry dan Mbak Inaya. Baik, terima kasih Mbak Odit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Yang terhormat Bapak Profesor Bambang Brojonegoro sebagai Menristek dan Kepala BRIN. Terima kasih sudah berkenan hadir pada acara launching buku ini. Yang terhormat Prof. Satrio Brojonegoro, yang kami hormati, Ketua IP dan beserta para anggota ALMI serta anggota IP yang hadir pada hari ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, rekan-rekan di The Conversation dan panitia acara launching. Izinkan saya pada hari ini memulai presentasi bersama Ibu Dr. Inaya Rahmani. Saya Berry Juliandi, dosen Departemen Biologi dari Institut Pertanian Bogor yang kebetulan pada saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Next slide, please. Jadi, seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi, seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri, ini kita harapkan tidak hanya terjadi begitu saja, ya, tapi terjadi juga bersamaan dengan penggunaan riset dan teknologi. Oleh sebab itulah mengapa penelitian itu sangat penting. Kita sudah melihat bahwa banyak negara-negara yang maju secara ekonomi, ini banyak yang mengandalkan ya, kemajuan pada riset dan teknologinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi penelitian ini sangat penting untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan, dan kita juga perlu mengantisipasi dampak daripada kemajuan dari ekonomi tersebut. Ya. Salah satu dampak yang perlu kita perhatikan adalah dampak sosial yang belum terlihat. Nah, ini sangat tergantung dari infrastruktur dari produksi pengetahuan kita yang memadai. Next slide, please. Nah, seperti kita lihat, dan tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Menteri bahwa belanja litbang di Indonesia ini memakai angka yang manapun, ini masih sangat kecil. Ya. Dan sudah banyak sumber yang menyebutkan mengenai hal ini. Salah satunya adalah kajian dari IP tahun 2020, yang menyatakan bahwa kenaikan 1% dari belanja litbang ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 1% di negara-negara maju. Sedangkan di negara-negara berkembang, kenaikan 1% belanja litbang juga mendongkrak pertumbuhan PDB, tapi dengan persentase yang lebih kecil. Ya, semuanya masih di bawah 1%. Udah online. Kami menemukan dalam riset studi kebijakan yang kami tuliskan dalam buku ini bahwa ada 6 permasalahan dalam pengelolaan pendanaan penelitian di Indonesia selama ini. Yang pertama adalah kekacauan data penghitungan belanja litbang nasional. Kita mendengar banyak diskusi terkait hal ini, namun pada intinya bahwa belanja litbang yang kita hitung itu sebetulnya tercampur dengan belanja-belanja rutin lainnya. Jadi tidak 100% merupakan belanja litbang. Tidak adanya mekanisme jelas untuk pengukuran kinerja lembaga penelitian. Ya. Seperti tadi sudah sebutkan bahwa sekarang dana-dana litbang ini tersebar di berbagai kementerian. Dan yang ketiga, mekanisme pendanaan penelitian menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa. Sehingga proses daripada penelitian ini pengadaannya
atau pembelanjaannya mirip dengan pengadaan barang dan jasa, dan ini sangat tidak cocok ya dengan ekosistem dari riset dan teknologi. Yang keempat, tidak ada lembaga independen dan fokus dalam mengelola pendanaan penelitian. Ini yang membuat kita jadi memiliki kekurangan di dalam manajemen daripada pengadaan atau pendanaan penelitian di Indonesia. Yang keempat, rendahnya faktor kemampuan fiskal negara dalam mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Menteri, ya, karena kita tergantung sangat banyak daripada APBN, dan masih belum pastinya cairnya dana abadi penelitian. Yang keenam, rendahnya kontribusi industri atau swasta dalam pendanaan riset. Dan ini juga sempat disinggung bahwa mungkin ini karena kita harus memberikan contoh ya dari investasi pemerintah terlebih dahulu agar industri dan swasta lebih berkontribusi, dan mungkin dengan adanya super tax deduction juga akan memicu naiknya kontribusi tersebut. Next please. Dan untuk mengetahui bagaimana memecahkan 6 masalah tersebut, kami telah melihat bagaimana praktik global yang terjadi dan mengambil contoh beberapa negara baju yang kami tulis di dalam buku tersebut. Dan seperti kami temukan dari riset tersebut bahwa 10 negara dengan pengeluaran litbang terbesar ini menggunakan instrumen portfolio investasi. Ya. Jadi kami juga pada studi ini mengkaji 2 jenis sumber pendanaan, yaitu Sovereign Wealth Fund dan juga Endowment Fund atau dana abadi. Dan kami melihat bahwa 2 jenis ini adalah interchangeable dan kontekstual, ini tergantung dari kondisi dari negara yang menerapkan. Next, please. Nah, apa perbedaan dan manfaatnya? Seperti bisa terlihat pada slide, antara Sovereign Wealth Fund dan dana abadi ini memang memiliki jenis investasi yang berbeda dan juga manfaat investasi yang berbeda. Mana yang dapat dipilih, ini mungkin akan kita lihat tergantung dari karakteristik daripada negara kita. Next. Baik, untuk slide selanjutnya, ini adalah mengenai rekomendasi. Izinkan kami untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Inaya Rahmani. Silakan, Bu. Ya, terima kasih, Pak Berry. Suara saya jelas? Jelas. Oke, okay. Terima kasih Pak Menteri dan Pak Satrio atas waktunya, juga Mbak Audit sebagai moderator untuk mengatur acara dalam rekomendasi yang kami susun, yang juga berdasarkan studi kami atas kebijakan dan juga perbandingan dengan negara lain. Dari paparan Pak Menteri juga tadi dan juga apa yang dipaparkan Mas Berry, Pak Berry, kita lihat bahwa apa yang dianggap, apa yang direkomendasikan ALMI itu sejalan dengan yang direncanakan oleh Kemenristek BRIN. Salah satu yang disebut oleh Pak Menteri tadi adalah pentingnya lembaga independen yang melakukan review. Tadi Pak Menteri menyebut mengenai DP, dan di sini juga kami merekomendasikan adanya pengelolaan investasi yang akuntabel, transparan, fleksibel, serta profesional. Independensi ini sangat penting karena juga menyangkut kualitas riset dan kualitas peer review yang dilakukan oleh lembaga yang menerima dan memutuskan mana proposal yang didanai dan mana yang tidak, sejalan dengan 3 prioritas yang disebut Pak Menteri tadi. Pengelolaan portfolio investasi juga penting untuk penelitian jangka menengah 5 tahun dan juga jangka panjang 20 tahun. Pak Menteri menyebut tadi mengenai hilirisasi, sementara ALMI dalam studi kebijakan dan beberapa tulisan yang kita publikasi, pentingnya juga jangka panjang. Tadi Pak Berry menyebut penelitian selain R&D juga penting melihat hal-hal yang barangkali belum terlihat di masa yang sekarang. Di sini kami mencatat atau menekankan adanya perbedaan antara riset terapan yang mengatasi permasalahan di depan mata seperti COVID, dengan riset dasar, yaitu riset yang melatih imajinasi para ilmuwan untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin belum kita ketahui sekarang.
sebagai catatan dalam pandemi global COVID-19, beberapa tahun yang lalu, bahkan sejak SARS, beberapa ilmuwan di dunia sudah mengatakan akan terjadi pandemi dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun. Jadi sebetulnya bisa diantisipasi oleh pemerintah jika ada kaitan yang lebih erat antara penelitian dengan pengambilan penyusunan kebijakan. Lalu dalam penyaluran manfaat ada beberapa prinsip yang kami rekomendasikan. Lembaga penyeleksi mampu menjaga keseimbangan insentif, invensi, dan inovasi, merujuk pada RUU Sisnas Iptek. Invensi adalah hilirisasi, dan invensi adalah penemuan, dan inovasi adalah terkait hilirisasi. Dana abadi dan atau sovereign wealth fund bersifat mendukung sumber pendanaan lain, seperti anggaran pemerintah, hibah non-abadi, persis seperti yang dibilang Pak Menteri tadi, juga dari swasta, filantrop. Lalu pengelolaan penyaluran pendanaan mencakup tanggung jawab substansi, proposal review, selection and monitoring, evaluation and substance, dan juga mengukur apa dampak dari riset yang sudah didanai, sehingga ada perbaikan dan proses iteratif dalam menentukan proposal mana yang tahun berikutnya akan paling berhubungan dengan prioritas Kemenristek BRIN dan juga negara. Lalu identifikasi ruang pendanaan spesifik, komposisi antara top-down dan bottom-up. Kalau top-down ini sering kita dengar istilah daya saing, research excellence, sementara kalau bottom-up itu ada perhatian misalnya dari beberapa kementerian lain mengenai kebijakan pembangunan yang inklusif, yang afirmatif, sehingga kelompok marginal pun juga diperhatikan dalam R&D. Lalu yang kelima, penyaluran dana abadi penelitian, baik hasil investasi melalui skema dana abadi maupun sovereign wealth fund dikoordinasikan oleh Kemenristek BRIN sehingga terhindar dari kekacauan persebaran dana penelitian. Jadi kami sepakat dengan Pak Menteri bahwa ada satu lembaga di bawah Kemenristek BRIN, itu salah satu opsi yang kami rekomendasikan untuk mengelola dana abadi ini, sehingga tidak terjadi kekacauan manajemen yang terjadi barangkali sebelumnya. Lalu prinsip-prinsipnya adalah independen, otonom, sejalan dengan prioritas Pak Menteri, Kementerian BRIN, adanya keterbukaan transparansi, manajemen yang profesional, kejelasan visi-misi yang diturunkan sampai ke level penerima proposal, dan terbuka bagi beragam pelaku riset. Jadi tidak hanya perguruan tinggi, tapi juga lembaga-lembaga riset profesional lainnya yang menunjukkan adanya research excellence. Ini adalah tiga opsi yang kami sarikan dari hasil penelitian. Opsi satu, investasi dilakukan oleh LPDP dan penyaluran dikoordinasikan oleh BRIN. Opsi dua adalah Badan Layanan Umum yang baru untuk mengelola dana abadi penelitian dan dikoordinasikan oleh Kemenristek BRIN. Bisa menunjuk juga lembaga peneliti seperti DIPI, perguruan tinggi, dan lainnya. Opsi dua tampaknya sejalan dengan yang direncanakan oleh Pak Menteri. Lalu opsi ketiga, mengaktifkan kembali lembaga yang sebetulnya punya wewenang tersebut, yaitu PIP sebagai pengelola investasi yang juga dikoordinasikan oleh Kemenristek BRIN. Jadi peran sentral Kemenristek BRIN sangat penting. Lalu ini untuk skema Sovereign Wealth Fund, dapat dilakukan oleh dua lembaga yang sudah ada, LPDP atau PIP, lalu berjalan bersama, sebenarnya prinsipnya sama dengan dana abadi penelitian, tapi jenis sumber pendanaannya aja yang bisa lebih beragam, yang bisa mencakup industri dan properti. Sebagai lembaga pemegang mandat pengelolaan melalui skema Sovereign Wealth Fund atau dipilih satu di antaranya, jadi di antara dana penelitian abadi maupun SWF itu bisa dikombinasi bergantung pada kebijakan yang diambil. Struktur kelembagaannya juga sangat serupa yang kami rekomendasikan dengan dana abadi, pentingnya ada dewan pengarah dan dewan direksi, serta ada manajer investasi. Dan prinsip pengelolaannya juga sama, fleksibel, akuntabel, dan transparan. Sekian itu saja dari kami. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Saya kembalikan ke Mbak Odit. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Berry dan Bu Inaya atas paparan temuan hasil studi kebijakan untuk penyelenggaraan pendanaan penelitian. Dan tadi dari paparannya ternyata ada beberapa opsi
ada opsi yang memang sudah sejalan dengan rencana dari Kemenristek BRIN untuk terutama untuk pengelolaan dana abadi. Sekarang mungkin saya akan berikan waktu kepada Prof. Satrio Brojonegoro untuk menanggapi presentasi dari Pak Berry dan Bu Inaya. Silakan Prof. Satrio. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Berry dan Bu Inaya yang sudah menyampaikan paparan mengenai konsep pendanaan penelitian yang sifatnya berlanjut dan mandiri. Ada dua skema yang ditawarkan, yaitu sovereign fund dan juga dana abadi. Kelihatannya dari paparan tadi itu, kita masih mencari satu skema yang di satu sisi bisa memenuhi hakikat riset atau penelitian, yaitu kebebasan, akuntabilitas, fleksibilitas, multi-year funding, kemudian juga post-audit mechanisms. Di sisi lain, kita juga sedang mencari satu format yang pas dalam koridor perundang-undangan di Indonesia, terutama terkait dengan keuangan negara. Nah, ini memang sesuatu yang tidak mudah karena antara sistem keuangan negara kita yang saat ini masih berjalan, yaitu yang dengan pola mata anggaran yang kaku, itu jelas-jelas kan tidak sesuai dengan sifat kegiatan riset atau penelitian yang justru kebalikannya, ya, memerlukan suatu keleluasaan yang besar, tapi juga diperlukan satu akuntabilitas yang tinggi. Nah, studi kebijakan ini atau kajian ini sedemikian rupa sehingga satu pihak itu comply dengan undang-undang keuangan yang berlaku, di sisi lain itu mampu untuk mendorong penelitian sesuai dengan hakikatnya. Nah, jadi untuk sementara ya, yang dikaji di dalam buku itu memang yang sudah maksimal dalam tatanan sekarang, dan mudah-mudahan kalau nanti diterapkan, segera kita bisa mulai. Meskipun demikian, juga nanti saya masih melihat bahwa dalam misalnya tadi Pak Menteri mengatakan akan membentuk semacam LPDP di bawah Ristek, sesuatu yang sangat potensial sebetulnya. Dan kita juga barangkali perlu mewaspadai atau melihat kalau-kalau ada pihak-pihak yang mungkin tidak berkenan dengan konsep itu. Kalau nggak salah, mohon maaf, tampaknya di resim keuangan kita itu, maka satu-satunya sistem keuangan yang berlaku adalah yang berlaku di nasional. Jadi Kemenkyu itu mempunyai kekuasaan penuh segala sesuatu yang terkait dengan keuangan negara. Tidak ada satu undang-undang atau apalagi peraturan pemerintah yang bisa menjadikan lex specialis untuk penggunaan dana APBN. Oleh karena itu nanti perlu dicarikan lagi tata caranya bagaimana kita atau Ristek paling tidak mendapatkan satu lex specialis untuk bisa mengelola dana abadi yang meskipun dikatakan sumbernya dari dana abadi bukan dana APBN, tapi juga kadang-kadang seperti APDP pun sekarang akhirnya tetap mereka mengatakan ini toh juga APBN dalam mekanismenya.
sumbernya ya dana abadi, tapi dalam pelaksanaan disalurkan lewat mekanisme, lewat BLU, akhirnya itu juga dikategorikan sebagai APBN. Nah, di sini barangkali sisi lain dari perjuangan kita ke depan, baik dari IP, ALMI, maupun Ristek, adalah bagaimana melepaskan keterikatan peraturan yang ketat tentang keuangan negara itu, yang masih menggunakan pola ICW, yang tidak mengedepankan kepada performance-based atau achievement-based, tapi lebih kepada mata anggaran. Ya, nah ini yang harus diperjuangkan juga. Karena kalau tidak, barangkali ya tawaran dari kajian ini yang akan dilaksanakan, itu pun saya masih melihat ada beberapa kemungkinan kendala ke depan. Pembentukan dari badan semacam LPDP di bawah Ristek itu, ya mudah-mudahan bisa lancar, tapi kalau lihat dari, mohon maaf, spirit teman-teman di keuangan, tampaknya mereka masih ingin sebagai penguasa, pengguna, atau pemanfaatan anggaran, terutama APBN. Nah, jadi perjuangan kita ke depan mestinya kalau dimungkinkan, kita mesti mengubah juga undang-undang keuangan negara kita. Ya, bagaimana kita misalnya memberikan satu masukan, amandemen dari undang-undang keuangan negara, di mana dimungkinkan atau diberikan satu pasal di situ, adanya suatu yang namanya dana abadi. Baik. Kalau itu saja masuk, maka proses-proses yang lain itu akan bisa lebih lancar. Baik, terima kasih Prof. Satrio atas tanggapannya. Jadi itu mungkin Mbak Dita, masukan saya. Jadi terima kasih sekali lagi atas masukannya. Dan hanya saya sampaikan saja, perjuangan kita masih panjang. Terima kasih. Betul sekali. Sekarang kami akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Acara ini disiarkan secara langsung dan sudah ada beberapa pertanyaan dari publik mengenai isu pendanaan penelitian ini. Saya akan ada pertanyaan yang ditujukan kepada Prof. Bambang Brojonegoro, Menristek, mengenai soal pelaksanaan dana abadi riset jika nanti sudah terwujud. Jadi ada pertanyaan begini dari Ibu Eni Mariani. Pertanyaannya adalah, apakah jika dana abadi riset terwujud, maka sistem pengelolaannya tidak seperti keuangan negara. Ini juga sama masalahnya seperti yang diungkapkan oleh Prof. Satrio ya. Karena ada situasi di mana kadang pencairan maupun pertanggungjawaban administratifnya rumit dan tidak rasional. Dan pertanyaan untuk Menristek, tapi juga mungkin dari IP dan ALMI bisa ikut menjawab adalah apa sih peran funding dari sumber-sumber pendanaan dari luar, dari asing, seperti foreign outside sources, apakah melalui kolaborasi dengan peneliti luar atau institusi luar, atau seperti apa kira-kira nanti dalam proses pelaksanaannya, sumber pendanaan dari luar ini. Mungkin itu dulu, masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin dua pertanyaan itu dulu mungkin bisa dicoba dijawab. Silakan, Prof. Amang. Baik, terima kasih atas dua pertanyaannya.
Sebelum saya jawab, mungkin saya ingin memberi tanggapan sedikit tadi terhadap hasil kajian yang disampaikan Mas Ferry dan Mbak Inaya. Pertama, mengenai tadi pilihan antara sovereign wealth fund dan atau maksudnya dengan dana abadi, ya. Kalau kita melihat practicality-nya saat ini, mungkin kalau saya harus mengambil keputusan, saya langsung dengan dana abadi. Kenapa? Karena mekanismenya sudah ada, ya. Institusinya juga sudah jelas, yaitu BLU, Badan Layanan Umum, dan sudah ada BLU yang mengelola dana abadi, baik itu yang LPDP atau yang tidak dana abadi tapi mirip-mirip seperti BLU di Kominfo yang mengatur dana dari USO misalkan. Nah, jadi arahnya ke situ. Nah, kenapa tidak sovereign wealth fund? Karena sovereign wealth fund sebenarnya saya ingin memberi informasi tidak lagi basisnya kepada PIP yang dulu. Memang PIP awalnya didesain sebagai sovereign wealth fund, ya. Tapi ketika saya jadi Menteri Keuangan, saya perhatikan PIP ini mau jadi sovereign wealth fund, tapi duitnya semua dari APBN, ya. Jadi artinya mereka hanya sekedar investasinya itu pun investasinya simple, taruh di bank atau paling jauh beli obligasi. Jadi bagi saya itu sama sekali tidak cocok dengan ide sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund harusnya ya seperti yang kita kenal Temasek, Singapura, Hasanah, Malaysia, atau yang lebih besar seperti ADIA di Abu Dhabi yang mainnya sudah tidak main anggaran negara, tapi justru dia menjadi sumber penerimaan negara di luar anggaran. Ya, jadi akhirnya yang saya ingin share dengan yang hadir pada saat ini, kemungkinan ide sovereign wealth fund itu akan didorong ke BUMN. Jadi kalau tidak salah di Undang-Undang Omnibus, ya Undang-Undang Cipta Kerja itu, ada pasal yang terkait dengan pembentukan sovereign wealth fund yang nantinya berasal dari BUMN. Dan ini sejalan dengan yang Hasanah sama yang apa tadi Temasek, yang memang dasarnya adalah BUMN-nya Malaysia dan BUMN-nya Singapura. Ya. Jadi arahnya ke sana. Nah, karena arahnya ke sana, mereka pasti ya purely commercial. Karena itu untuk kebutuhan penelitian, kita fokus kepada dana abadi. Nah, nanti pelaksanaannya sekaligus menjawab pertanyaan dari yang pertama tadi. Nah, rencana saya pertama tadi, men-secure dulu. Pasti nggak ada, karena ini penting, perlunya ada komitmen negara untuk dana abadi penelitian yang continue setiap tahun. Ya. Jadi, daripada nanti ribut, berapa persen harusnya naik anggaran penelitian di APBN, APBN yang normal, lebih baik kita bicara mengenai berapa yang akan diberikan untuk dana penelitian per tahun. Ya, itu penting sebagai dasar. Itu satu. Kemudian kedua, lembaganya. Ya. Kalau sekarang mungkin masih make sense di bawah LPDP, karena jumlahnya juga masih sedikit, masih sangat awal. Tapi nantinya memang harus dibentuk sendiri. Jadi kita akan bentuk BLU untuk mengelola dana abadi ini di bawah Kemristek. Nah, kenapa tidak sekedar menggunakan LPDP yang ada? Ya, problemnya seperti yang dikatakan Prof. Satrio tadi, kalau kita kasih power ke LPDP, maka akan sangat bergantung kepada pimpinan LPDP-nya. Ya. Dan pimpinan LPDP itu kan most likely orang keuangan. Ya. Orang yang sebenarnya saya kenal semua. Ya. Nah, problemnya adalah, kalau itu diserahkan kepada orang keuangan, mereka langsung sense of ownership-nya tinggi sekali. Dalam pengertian, mereka langsung incar saya menentukan nih pemakaian duitnya. Nah, sehingga bagi siapapun yang nitip duitnya di keuangan, itu menjadi kesulitan untuk bisa merealisasikan programnya 100% dengan dana abadi itu. Karena pasti keuangan punya ide sendiri, punya rambu-rambu sendiri, yang kadang-kadang tidak bisa sejalan dengan program dari kementerian yang terkait. Ya. Kebetulan hari ini pimpinan LPDP-nya, pertama dia mantan bawahan saya waktu di keuangan, juga relatif dekat dengan saya, sehingga saya lebih gampang untuk bisa mengakses dana LPDP, baik yang penelitian maupun yang pendidikan, untuk keperluan kegiatan di Ristek. Tapi bayangkan kalau itu nanti entah siapa yang tidak merasa ada kedekatan emosional dengan Menteri Ristek, tidak ada kedekatan emosional dengan riset, ya udah mereka bisa jalan semaunya sendiri. Jadi memang keberadaan BLU itu sangat penting, ya.
BLU itu sangat penting. Bahkan saya sempat berpikir simpelnya ya udah DP aja jadi BLU. Ya, artinya DP yang sekarang statusnya sebagai ya lembaga, ya suatu institusi, ya dia aja yang nanti kita tunjukkan sebagai BLU. Nah, kemudian dana abadi itu nanti berapapun jumlahnya saya belum tahu, juga ingin saya dorong ditambah dengan sumber dari non-pemerintah. Dan untuk informasi Bapak-Ibu, sampai hari ini belum ada satupun dana abadi dikelola pemerintah bisa menarik sumber dari non-pemerintah. Saya nggak tahu apakah aturan yang belum ada, apakah dilarang, apakah masih ada kebingungan mengenai akuntansinya misalkan. Karena kan campur antara yang masuk dari pemerintah dengan yang masuk dari non-pemerintah misalkan. Tapi logikanya dana abadi, apalagi kalau lihat dana abadi universitas di Amerika kan datangnya dari berbagai penjuru, ya. Dan di situ juga saya welcome kalau ada misalnya filantropi dari luar negeri mau memberikan dana abadi atau mau memberikan sumbangan untuk dana abadi kita misalkan, ya. Jadi ini tantangan administrasi yang kedua adalah bagaimana caranya supaya dana abadi penelitian nantinya bisa mencari sumber dari luar, ya. Nah, nanti dari total dana penelitian yang dana abadi penelitian kita dapat, bayangan saya nanti mayoritas untuk yang dikelola oleh DP dengan skema yang DP sekarang jalankan, dan tentunya salah satu yang paling penting riset dasar ada di situ, ya. Jadi DP harus memberi perhatian pada riset dasar termasuk tadi yang berjenjang yang disampaikan dalam paparan tadi, ya, yang berjangka panjang itu semua ada di situ, termasuk riset-riset lain dan juga yang sudah mendekati invensi atau yang mendekati inovasi. Nah, tapi nanti ada porsi yang saya ingin pisahkan untuk hilirisasi. Nah, hilirisasi ini karena kadang-kadang butuh investasi. Jadi BLU itu kalau nggak salah by rule dia bisa investasi langsung, ya. Nah, kita harapkan BLU itu ada bagian untuk investasi langsung di kegiatan yang bisa mendorong hilirisasi riset, tentunya bekerja sama dengan swasta, ya. Itu bayangannya. Bahwa itu seperti keuangan negara, paling tidak dari pengalaman kita selama ini dengan LPDP, kelebihannya adalah dia tidak tergantung kepada siklus tahun anggaran, ya. Jadi tidak ada kekhawatiran satu tahun kalau dananya belum habis dia harus dikembalikan atau harus ada output yang jelas setelah setahun, ya. Kalau melihat bagaimana pengelolaan dana BLU LPDP itu adalah tetap bagian keuangan negara, jadi juga selalu harus klarifikasi. Bagaimanapun perputaran uang di BLU setiap rupiahnya itu akan masuk APBN. Tapi bedanya dia tidak diperlakukan seperti belanja kementerian. Kalau belanja kementerian kan alokasi sekian dikasih dana hibah penelitian 10 miliar. Ya, pokoknya 10 miliar itu nanti harus ada hasilnya pada akhir tahun. Nah, itu beda kalau dengan pengelolaan BLU. Jadi paling tidak some flexibility is there, ya, not perfect, tapi paling tidak itu bisa membuat peneliti tidak terpaku kepada hambatan beban administrasi yang berlebihan, ya. Nah, jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terhadap dua pertanyaan awal tadi, ya, yang mengenai apakah ini seperti keuangan negara dan bagaimana peran dana asing. Terima kasih, Prof. Bambang. Kebetulan Prof. tadi menyebutkan tentang dana yang dialokasikan untuk hilirisasi. Ada pertanyaan mengenai itu, Prof. Bambang, dari Cynthia Imelda Maidir. Bagaimana sih porsi alokasi untuk hilirisasi dalam peningkatan nilai tambah dan untuk dampak sosial yang belum terlihat? Bagaimana, Prof. Bambang, silakan. Ya, seperti saya kemukakan tadi, ya, tentunya kita bayangkan misalkan dalam satu tahun ada dana abadi yang masuk, misalkan ya jumlah tertentu lah, katakan seperti yang kemarin 5T misalkan. Mungkin yang saya bayangkan, karena kan yang mau kita pakai adalah profitnya atau hasilnya. Jadi nanti dari hasilnya itu, misalkan 4T, misalkan ini, kembali lagi ini belum jadi policy ya, 4T itu untuk yang risetnya tadi yang dikelola oleh
dipping dan untuk berbagai macam skema riset yang memang dibutuhkan termasuk riset dasar. Nah, 4T saya nggak tahu sekarang mungkin return-nya sekitar let's say 7%. Ya, 7% berarti 280 M. Nah, 280 M itu silakan dikelola, ya. Nah, kemudian untuk maksudnya dialokasikan untuk kegiatan hibah riset, ya, yang kompetitif. Nah, kemudian let's say 1T itu dialokasikan untuk hilirisasi riset. Kalau 1T 7% berarti 70 M, ya. Memang ini jumlah kecil, tapi 70 M itu kalau kita chip in sebagai penyertaan equity, penyertaan modal, let's say di perusahaan yang bisa nantinya startup di bidang teknologi, mudah-mudahan apa yang kita masukkan bisa menjadi pemicu swasta memasukkan juga. Jadi artinya perusahaan itu tidak hanya bergantung kepada sekian M yang kita invest, tapi bisa menarik M-M-an yang lain dari swasta. Sehingga hilirisasi hasil riset yang dikembangkan oleh startup atau oleh usaha tertentu itu nantinya bisa menjadi besar, ya. Karena terus terang, kalau tidak ada upaya hilirisasi hasil riset, saya khawatir dana abadi ini nanti ya hanya bias untuk penelitiannya saja. Padahal sekarang ini kita juga dituntut untuk lebih juga mendorong hasil inovasi. Dan inovasi itu seperti Prof. Satrio sering angkat bahwa ada masalah gap, ya, ada dead valley, ada perlunya regulatory sandbox yang harus difasilitasi. Nah, salah satu fasilitasi adalah dengan investasi langsung menurut saya dari pemerintah. Dan tentunya ya Ristek harus bisa menjaga agar investasi itu berjalan lancar. Lancar dalam pengertian regulator yang mendukung, demikian juga mitranya berhasil kita rangkul. Baik, terima kasih Prof. Bambang. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Mbak Inaya, Pak Beri, dan juga Prof. Satrio terkait dengan paparan Prof. Bambang tadi yang mengenai ide bahwa mungkin DP bisa dijadikan BLU. Kalau dari sisi Pak Beri dan Mbak Inaya dan Prof. Satrio yang sudah menyusun buku studi kebijakan ini, pandangannya seperti apa ya? Oke, mungkin untuk saya dulu, nanti silakan tambahkan oleh Mas Beri dan Mbak Inaya. Jadi, ada prinsip yang dipegang teguh oleh IP dan DP sebagai suatu entitas yang independen. Oleh karena itu, tawaran menjadi BLU itu tidak sesuai dengan prinsip independensi kemandirian dari DP. Memang kalau pragmatis kita ingin lihat, ya kalau memang peluang di situ, ya sudah, jadi BLU gitu. Karena ada kesempatannya, ada peluangnya, dan ada juga dukungannya. Tapi di sisi lain, menjadi BLU berarti kita menjadi DP menjadi bagian dari pemerintah, maka itu yang akan mengurangi atau akan memperkecil independensi dari DP, karena DP sendiri tugasnya untuk mengembangkan riset harus punya satu independensi yang cukup tinggi dalam pengertian untuk menempuh riset yang baik itu berangkat dari independensi yang tinggi. Jadi lembaga riset atau pendanaan riset yang memang betul itu adalah pendanaan riset yang memang harusnya independen. Nah, seperti di Amerika Serikat, memang seperti NSF misalnya, National Science Fund itu, dia independen.
mendapat dana pemerintah ke NSF, tapi oleh NSF digunakannya itu secara independen. Artinya pesanan-pesanan dan sebagainya itu, kalau pesanannya itu memang sesuai dengan ruh penelitian yang dikerjakan, nggak ada masalah. Tapi kalau bertentangan dengan ruh penelitian yang akan dikerjakan, maka tidak harus diikuti. Nah, situlah sebetulnya independensi penelitian, dan penelitian yang maju ke depan adalah penelitian yang memang independen karena semata-mata mengedepankan kebenaran, bukan kepentingan, bukan ada interest lain. Jadi itu aja statusnya sebagai independent body. Terima kasih. Terima kasih Prof. Satrio. Ini dari Pak Berry atau Mbak Inaya? Baik, mungkin saya dulu ya sebelum Mbak Inaya. Terima kasih Prof. Bambang atas informasi dan tambahan tadi dari sambutan atau pendahuluan yang sudah diberikan oleh kami. Jadi mengenai pengelolaan daripada dana abadi penelitian ini, sebetulnya seperti yang sudah pernah saya tulis di The Conversation ya, kami sebetulnya berharap ada pemisahan daripada pengelolaan portofolio ya. Jadi pengelolaan portofolio yang pertama adalah portofolio investasi. Nah, ini bentuknya adalah BLU mungkin ya, seperti LPDP, dan saya sangat senang sekali mendengar bahwa ada rencana BLU ini akan dibentuk di bawah Kemenristek ya. Namun kita juga perlu membuat pengelolaan portofolio mengenai kebijakan riset yang akan didanai. Nah, ini sangat cocok peran diambil oleh Kemenristek. Jadi investasi atau pengelolaan keuangan itu dipisahkan dengan portofolio kebijakan. Ya. Nah, Kemenristek tentunya memiliki prioritas dan memiliki keinginan untuk mengembangkan hal-hal tertentu tadi, termasuk ada sedikit porsi untuk inovasi dan hilirisasi. Namun tentu saja kami sangat berharap Kemenristek dalam pengelolaan dana abadi penelitian ini akan juga lebih memberikan porsi yang lebih besar kepada riset dasar, dan tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Menteri bahwa itu mungkin yang akan dilakukan ya, karena riset dasar ini sangat suka dibilang useless ya, karena tidak memberikan impact yang segera, tapi sejarah dari kemajuan bangsa atau di dunia ini sudah menunjukkan bahwa investasi di riset dasar adalah modal dari kemandirian ya, dan sekarang kita merasakan bahwa kita tidak cukup mandiri karena kita tidak punya investasi di riset dasar yang cukup besar. Di beberapa negara maju, investasi di riset dasar ini dilakukan kebanyakan oleh pemerintah, dan investasi di hilirisasi ini mulai diberikan porsi lebih besar kepada industri. Ya. Nah, yang ketiga adalah portofolio dari penyaluran dana penelitian. Ya. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dilakukan oleh lembaga independen pendanaan penelitian seperti DIPI. Jadi sebetulnya saya sangat sejalan dengan Prof. Satrio ya, bahwa DIPI sebaiknya diberikan peran yang ketiga ini, yaitu portofolio penyaluran pendanaan, bukan juga portofolio pengelola investasi. Karena tadi, agar membuat ketiga aktor dari pengelolaan dana abadi penelitian ini bisa saling bersinergi dengan baik, dan DIPI dapat tetap pada rohnya menjadi lembaga pendanaan independen. Ya. Karena itu yang kami inginkan sebetulnya, bahwa lembaga pendanaan yang independen ini akan menjadi motor penggerak daripada penelitian di Indonesia, karena semua proses yang dilakukan dari mulai pengelolaan pendanaan hingga proposal dan manajemen itu dilakukan bukan oleh kementerian ya. Jadi dulu saya juga pernah diskusi dengan Pak Bambang di media yang lain bahwa pegawai Kemenristek atau staf Kemenristek sebetulnya cukup kewalahan ya, dan rekan-rekan mungkin kesulitan untuk mengatur waktu bagaimana mengelola pendanaan penelitian ini.
Nah, dengan adanya pemisahan tiga portofolio ini, sebetulnya Kemenristek bisa lebih nyaman dalam menentukan prioritas dan menentukan kebijakan, dibantu oleh DP di dalam penyelenggaraannya dengan arahan dari Kemenristek, dan DP bisa secara independen menentukan pengelolaan proposal, ya, termasuk reviewernya. Kebetulan di sini saya lihat ada Pak Oki nih. Pak Oki tahu bahwa saya juga salah satu reviewer nasional ya di Kementerian Ristek sudah bertahun-tahun. Jadi saya mengalami bagaimana saya sebagai pegawai ya Kemenristek Dikti mereview rekan-rekan saya sendiri ya di Kemenristek Dikti, lalu juga dananya dari Kemenristek Dikti gitu. Jadi ini sebetulnya no problem karena saya profesional ya. Tapi ada kemungkinan bagi reviewer lain yang mungkin tidak profesional ada conflict of interest. Nah, kalau dengan melakukannya di luar dari kementerian tapi dilakukan oleh DP, ini akan membuat akuntabel dan transparan ya proses itu. Dan sebetulnya kami juga berharap bahwa dana-dana lain di kementerian lain gitu juga sebetulnya diberikan kekuasaan kepada Kemenristek ya. Ini salah satu pandangan kami yang juga sudah kami lontarkan di media massa ya, bahwa sebetulnya Kemenristek harusnya diberi kekuasaan penuh untuk semua dana litbang di kementerian ya. Apakah dana itu langsung di Kemenristek atau tetap di litbang, anggarannya itu tidak masalah. Namun prioritas pengembangan litbang itu tetap di Kemenristek, dan penyaluran pendanaannya itu kompetitif ya harusnya, tidak top-down seperti saat ini. Itu tanggapan kami mengenai tentang DP ya. Namun izinkan saya sedikit lagi memberikan sedikit gambaran ya bagaimana kita selama ini selalu bermanuver ya, selalu bermanuver terhadap peraturan yang berlaku. Ya, jadi kita selalu melandaskan apa yang kita cita-citakan terhadap peraturan yang sudah ada. Saya memiliki pendapat yang agak sedikit berbeda ya. Sebetulnya kenapa kita bermanuver terhadap peraturan yang berlaku itu karena kita belum memiliki kesamaan visi. Ya. Jika seluruh stakeholder dari negara kita sudah memiliki kesamaan visi, baik dari pimpinan hingga masyarakat, bahwa negara kita bisa maju melalui riset dan teknologi, maka dari visi itulah kita akan menurunkan langkah-langkah dan mengubah peraturan yang menghambat visi tersebut. Ya. Tentu saja mengubah peraturannya dengan mekanisme yang sudah kita sepakati. Namun nampaknya cukup sulit ya mengubah peraturan itu karena tadi visi itu belum sama. Nah, saya melihat seharusnya kita di Indonesia jika yakin bahwa dengan dana abadi penelitian ini kita bisa maju, dan dengan penelitian kita bisa maju, maka kita bisa inventarisasi peraturan-peraturan mana yang menghambat dan kita bisa ubah sehingga mendorong ya visi kita untuk menuju ke hal tersebut. Karena biasanya selama ini kita agak takut ya melanggar peraturan, padahal peraturan itu kita buat justru sebetulnya seharusnya untuk mendukung visi kita. Ya, itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Mbak Odit. Ya, terima kasih Pak Berry. Mungkin karena waktunya juga sudah semakin sempit, kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada pertanyaan dari Pak Agung Wasono. Ada pertanyaannya adalah seperti berikut ini. Untuk memastikan rencana riset sesuai dengan agenda nasional, apakah RIRN, yaitu Rencana Induk Riset Nasional, dan PRN, Prioritas Riset Nasional, akan menjadi panduan bagi penyaluran dana? Apakah dana ini bisa diakses umum? Itu satu pertanyaan mengenai panduan untuk penyaluran dana riset ya. Dan ada satu pertanyaan yang mungkin bukan mengenai penyalurannya, tapi lebih ke sumber dananya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Muhammad Burhanuddin, apakah memungkinkan dana Silpa APBN diarahkan sebagai sumber dana abadi penelitian? Mungkin dua itu dulu karena waktunya sudah hampir sudah sangat singkat. Silakan Prof. Bambang. Ya, terima kasih. Pertama, kalau boleh saya merespon dari
Prof. Satrio sama Mas Beri ya. Intinya kan dulu saya termasuk yang pihak waktu masih Menteri Keuangan yang ikut mendirikan DIPI ya sebagai Menteri Keuangan. Dan waktu itu sebenarnya dalam kerangka pikir saya sebagai Menteri Keuangan, DIPI itu langsung menjadi beneficiary untuk porsi dana penelitian dalam LPDP. Jadi LPDP kan terima dana entah berapa gitu ya, sekian T misalkan per tahun. Nah itu kan ada porsi penelitiannya, sekian lah, terserah berapa. Nah maksud saya waktu itu langsung persentase itu dikelola DIPI dengan skema yang dikembangkan DIPI sendiri. Jadi unsur independensinya terjaga. Nah bahwa kemudian ini tidak terjadi ya, satu karena saya pindah dari keuangan. Kedua, naluri dari keuangan adalah begitu dia tahu bahwa dia harus melakukan apa namanya kegiatan penelitian, kemudian dia kelola sendiri, dia bikin panitia sendiri, mengundang dari universitas lah segala macam reviewer, topiknya juga didiskusikan barangkali dengan Ristek Dikti juga pada waktu itu, sehingga peran DIPI yang waktu saya bayangkan very straightforward langsung jadi beneficiary dana penelitian LPDP tidak terjadi. Ya, jadi sebenarnya dari awal spirit saya adalah seperti yang dibayangkan Prof. Satrio dan Beri, ya, jadi langsung mengelola dana secara independen. Nah, dalam konteks yang ke depan, ya, kalau kita berhasil membuat BLU, kalau memang DIPI-nya tidak mungkin menjadi BLU-nya sendiri, maka mungkin kita bisa kembalikan seperti waktu rencana LPDP dulu. Jadi ada, let's say ada apa namanya BLU Dana Abadi Penelitian, ya misalkan seperti itu. Nanti ada pasti ada dirutnya, ada direktur keuangan dan yang paling penting direktur investasi karena dia harus melakukan pengelolaan dan mencari sumber dana dari pihak luar juga. Kemudian ada direktur riset dan saya bayangkan ada direktur inovasi. Nah nanti kalau nggak salah dalam BLU yang saya pelajari, BLU itu boleh punya apa ya, semacam ya semacam unit lah, unit yang kalau di perusahaan itu SBU, Strategic Business Unit. Ya. Nah, kalau memungkinkan, DIPI itu bisa ya as if dia adalah SBU, ya. Jadi dia langsung menerima manfaat, misalkan dari dana abadi yang masuk per tahun, let's say 70% riset, 30% inovasi misalkan. Makanya 70% itu dikelola langsung oleh DIPI. Dan DIPI silakan mengelola dengan skema yang dikembangkan. Ya. Bahwa kemudian DIPI mungkin berkoordinasi dengan Ristek, dengan tempatnya Pak Oki, dengan siapa, silakan. Karena bagaimanapun kita berharap riset yang dikembangkan oleh DIPI itu juga masih sejalan dan mendukung rencana induk riset nasional tadi ditanyakan oleh Saudara Agung Laksono. Nah, jadi intinya kita sangat welcome memberikan kesempatan independensi DIPI dengan cara seperti itu. Cara yang sebenarnya saya bayangkan dulu terjadi mungkin tahun berapa itu DIPI didirikan, 2015 ya, atau 2016, dan mudah-mudahan tahun depan bisa terrealisir. Jadi modelnya seperti itu. Dan saya tahu persis betapa repotnya kedeputian Risbank terutama di Ristek ya, yang untuk melakukan seleksi hibah, monitoring dan segala macam, ya sangat painful dan menurut saya ya birokrasi sama penelitian kadang-kadang tidak match, tidak nyambung ya. Jadi ya udah nanti DIPI yang take over sebagian besar penelitian dan silakan kembangkan riset dasar ya, karena saya juga melihat porsi riset dasar dalam skema anggaran riset saat ini juga masih relatif kecil ya. Jadi intinya kita very much welcome mengenai itu. Nah, nanti ya 30% yang inovasi itu yang nanti untuk hilirisasi ya, untuk chip in price apa equity participation di startup atau di perusahaan yang ingin mengembangkan inovasi yang dikembangkan di dalam negeri ya. Jadi intinya riset tentunya garis besarnya akan mengikuti RIRN, ya. Dan mengenai akses dananya, kalau dikelola oleh DIPI, ya, DIPI pasti akan call for proposal.
tugas DP adalah, sekali lagi, independent granting agency. Jadi dia pasti harus mencari the best proposal untuk yang mendapatkan hibah sesuai dengan kriteria yang disampaikan. Tadi yang terakhir, ini mungkin saya menjawab sebagai orang yang pernah jadi Menteri Keuangan atau di Kementerian Keuangan, SILPA itu kan sisa lebih. Jadi SILPA itu tidak benar-benar anggaran yang berlebih. Ya. Karena kan kita anggaran defisit, nggak mungkin. Kita anggaran defisit tapi akhir tahun surplus, kamu nggak masuk akal. Anggaran tetap defisit, yang surplus itu adalah cash-nya. Jadi SILPA itu cuma surplus cash flow. Nah, surplus cash flow-nya dipakai apa? Ya, pasti dipakai sebagai cadangan. Kalau misalkan ada kekurangan penerimaan pajak, kekurangan misalkan penarikan utang di tahun-tahun berikutnya. Jadi lebih sebagai bantalan. Ya. Jadi yang harus diingat itu not the real surplus. It's just a cash flow surplus. Kenapa? Karena penarikan utangnya lebih besar daripada yang dihabiskan dari anggaran. Kan anggaran itu menghabiskan baik dari yang pajak maupun yang dari penarikan utang. Nah, ternyata ada sisanya. Sisanya ini ternyata menyebabkan terjadinya cash flow. Dan biasanya sebagai dulu bendahara umum negara, kalau bulan Januari, ya, mungkin karena di sini teman-teman ya pegawai negeri atau mantan pegawai negeri, pasti membayangkan waktu kalau bulan Januari Februari kita tuh gajian dari mana? Karena sebagai Menteri Keuangan kita belum terima pajak sama sekali. Nah, untuk nalangin pakai SILPA itu. Nanti setelah pajaknya masuk, SILPA-nya dibalikin lagi ke namanya berubah jadi SAL ya, sisa anggaran lebih. Ini aja sekedar informasi mengenai SILPA. Jadi dia tidak bisa dipakai sebagai penggunaan lain, dan satu lagi ada ketentuan bahwa penggunaan SILPA itu harus ada persetujuan dari DPR. Ya, ini yang juga menjadi constraint. Ya, makasih. Terima kasih banyak, Prof. Bambang. Baik, sudah hampir 1,5 jam kita melangsungkan acara ini, dan senang sekali dari IP dan ALMI bisa mempersembahkan buku studi kebijakan ini kepada Pak Menristek, dan dari peserta yang mengikuti acara ini di lewat YouTube pun ada yang mengapresiasi dengan mengatakan bahwa ada apresiasi dari Rika Rafiuddin, apresiasi tinggi Prof. Bambang untuk mengedepankan riset dasar. Dan dengan itu saya selaku moderator juga berterima kasih kepada Pak Bambang, kepada Prof. Satrio, kepada Mbak Inaya, kepada Pak Berry, dan juga semua yang sudah hadir di acara ini. Dari studi kebijakan, hasil studi kebijakan dari IP dan ALMI, ada beberapa opsi, ada dana abadi dan ada sovereign wealth fund, dan sepertinya dari sisi pemerintah, dana abadilah yang mungkin menjadi pilihan pemerintah Indonesia. Masih banyak masalah, terutama dari sisi birokrasi, dari sisi apa namanya, memastikan bahwa seluruh komponen pemerintahan dan juga sektor penelitian ini mempunyai satu misi untuk meningkatkan riset dan inovasi di Indonesia, dan juga tentunya adalah sumber dana ya, apalagi karena saat ini ada pandemi, jadi ada alokasi-alokasi pendanaan yang tadinya untuk riset dan inovasi harus berhenti sebentar atau dipotong dulu gitu. Tapi semoga dengan adanya sudah ada instrumen-instrumen yang memberi mandat untuk pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan pendanaan penelitian yang berkelanjutan dan mandiri, kita bisa
melihat perkembangan yang lebih baik untuk pendanaan penelitian di Indonesia. Untuk itu, saya berterima kasih kembali kepada semuanya, dan dengan ini kita akhiri acara peluncuran buku studi kebijakan ini. Terima kasih banyak semuanya.